Tiga. Halo Kak, Kak Mita. Hai. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Waalaikumsalam. Maaf Malam banget nih banget. ganggu waktunya, waktu istirahat lagi ini. Jadi sebelumnya kita pengen perkenalin diri dulu nih. Jadi kita dari Universitas Lampung, jurusan manajemen internasional. Di sini kita dapat tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, tugasnya adalah untuk mewawancara Kak Mita tentang bisnis yang Kak Mita punya. Nah, mungkin untuk wawancaranya bisa jawab santai aja, Kak. Terus selanjutnya pertanyaannya bakal disampaikan sama rekan saya, Yeni. Silakan, Yeni. Oh iya, Kak. Okay. Kak bisa bisa memperkenalkan diri dulu, Kak? Oke, okay. Sebelumnya kenalin dulu ya. Mungkin yang di sini kenal aku kan Kevin ya. Yeah. Nama aku Mita, sekarang mahasiswi semester 7, Prodi Psikologi Islam. Terus apa lagi? Langsung ke usahanya. Iya, Kak. Kuliah di mana, Kak? Mau diceritain dari yang awal atau yang sekarang? Soalnya emang mulai, udah Kak. Belum selesai, Kak. Kevin ngomong, Kak. Katanya perkenalannya belum selesai, Kak. Dari kuliah universitas. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di mana, Kak? Apa? Kuliahnya di mana? Asal tinggal di mana? Iya, tinggal di mana? Oh, kuliahnya. Kuliahnya di IAIN Salatiga. Tinggal sekarang berarti stay di Salatiga, Kak. Sekarang juga masih stay di Salatiga sih, gara-gara COVID kan nggak bisa pulang. Emang aslinya di mana, Kak? Aslinya sih Magelang. Oh, Magelang. Deket sih. Cuma kan ya kehalang COVID, sama aja nggak diterima di rumah. Oh ya, Kak, mungkin langsung aja kita langsung ke pertanyaan intinya. Mungkin yang pertama Kak Mita bisa jelasin bisnisnya tuh ada di bidang apa sih, terus bisnisnya gimana sejarahnya gitu, Kak, apa gitu, gimana memulainya gitu. Idenya tuh dari awal kayak mana, kayak gitu, Kak. Kalau satu G, oh ya kayak gitu maksudnya. Oke, okay. Terus mulai dari yang mana dulu coba? Bisnisnya apa dulu, Kak? Bisnisnya sekarang di bidang fashion ya. Jadi saya itu sekarang lagi bangun bisnis, udah berapa ya? Sekitar jalan 2 bulan ini, baru mau 2 bulan. Sebenarnya udah bikin bisnis hampir 1 tahun, cuma sempat ganti bisnis gitu. Nah, sekarang di bidang fashion. Sebelumnya di bidang apa, kuliner. Nah, sekarang di fashion, karena mempertimbangkan kalau kuliner sambil kuliah kan susah, soalnya benar-benar kita bikin terus jualin gitu. Nah, gara-gara nggak bisa bagi waktu antara kuliah sama organisasi sama kegiatan, kan urus banyak kegiatan juga di kampus. Nah, jadi memutuskan buat ganti ke bidang fashion, soalnya fashion kan nggak bakalan busuk gitu. Nah, terus untuk apa ya bisnisnya ya, bisnisnya sih ke thrift shop yang sekarang. Thrift shop itu gimana, Kak? Hah? Mungkin ada teman-teman yang belum familiar nih sama istilahnya. Thrifting, mesti kalau misalnya thrifting kan udah pada tahu kan. Nah, kita bukannya thrift shop, itu soalnya kenapa sih zaman sekarang itu banyak, kita kan ada beberapa pertimbangan nih, selain karena thrift shop itu tuh kayak kita bisa fashion yang trendy yang kita mau, juga ikut apa, kalau misalnya baju dari, kan kita kan brandnya kan brand luar ya, kayak Nike, Adidas, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di luar negeri itu, baju itu cuma tahan 1 tahun sampai 2 tahun. Habis itu dibuang.
Nah, kalau misalnya kayak gitu kan jadi limbah kan banyak banget gitu menumpuk. Nah, jadi selain emang kita bekerja, bukan bekerja sih, selain saya bergerak di bidang fashion untuk memenuhi fashion zaman sekarang, nah itu juga sebagai upaya biar limbah bentuk pakaian itu tuh nggak semakin menumpuk di bumi gitu. Keren banget sih Kak, itu dari konsepnya. Maksudnya selain kita dapetin untungnya dari bisnis itu, tapi kita juga ambil ada sisi baiknya untuk lingkungannya gitu. Jadi memperhatikan keberlangsungan lingkungan juga ya Kak, karena seperti yang kita tahu kayak limbah baju itu tuh terurainya bisa sampai beratus-ratus tahun kan. Nah, kalau bisa digunakan semaksimal mungkin kan limbahnya juga nggak bakal sebanyak itu gitu. Itu aku suka sih Kak konsepnya. Terus kira-kira selain itu apa ya pertanyaannya? Mungkin bisa gua tanya aku ya yang nanya. Iya, boleh. Kak, di bisnis Kakak tuh kan pasti kita banyak nemuin hambatan-hambatan. Terus gimana sih Kakak nyelesain hambatan itu? Kira-kira apa aja hambatannya gitu, Kak? Kalau hambatan sih untuk yang sekarang ini nggak terlalu banyak ya, karena emang yang namanya itu tadi di awal baju itu kan nggak bakalan basi. Nah, kalau awalnya kan di bidang kuliner ya hambatannya basi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya baju ini emang butuh apa sabar gitulah, karena nggak semua orang itu cocok sama fashion ini gitu. Nah, jadi menyesuaikan aja pasaran kayak gimana. Jadi benar-benar harus upgrade gitu. Yang sekarang lagi dicari itu yang bagian mana sih? Nah, kita cari barangnya, nge-thrift-nya itu ya yang benar-benar lagi sekarang itu gitu, lagi up to date banget lagi dicari. Jadi hambatannya ya lebih banyak itu sih nyita waktu buat mulai nyari-nyari yang fashion zaman sekarang, terus yang disukain banyak orang, tapi ya banyak platform di sosial media sih, jadi lebih mempermudah aja. Oh iya Kak, kalau untuk sekarang jualannya tuh udah ada store offline apa online gitu Kak jualannya? Untuk sekarang udah ada offline sama online gitu. Wow. Kalau online pakai Instagram sih, sama kadang juga posting di WA kalau sempat. Nah, kalau yang offline, kita bukannya emang di Salatiga, soalnya kan aku emang kejebak di sini gitu, nggak bisa pulang ke rumah, ya udah bukannya yang di sini. Oh iya Kak, kalau kan itu kan ada juga jual online di Instagram ya sama di WhatsApp ya. Nah, dari situ tuh strategi marketing Kakak tuh gimana sih buat buat nyebarin produk Kakak ke konsumen? Buat marketingnya kemarin kan emang awal-awal baru dari mulut ke mulut gitu. Jadi aku punya teman kan kebetulan aktif di organisasi gitu ya. Nah, jadi emang sisi positif ikut organisasi itu dapat relasi. Nah, dari situ terus minta bantu ini dong, aku baru buka usaha kayak gini, kamu mau nggak bantuin nge-share gitu, cuma gitu aja sih. Nah, terus untuk kebetulan kemarin ada acara kan, fakultas aku bikin acara, nah partisipasi juga di bagian giveaway gitu. Nah, di situ emang benar-benar ningkatin banget. Jadi emang kalau kita memasarkan produk yang baru, nah itu harus banyak-banyak ikut event kayak giveaway, terus bikin diskon, terus partisipasi dalam acara. Nah, itu benar-benar mendongkrak nama banget. Benar-benar. Indra, ada yang mau ditanyain? Kamita mau nanya, kalau soal bagaimana apa sih namanya? Ini tentang bisnis komunikasi. Jadi gimana sih Kak, Kakak cari cara Kakak melakukan komunikasi dengan misalnya dengan supplier, konsumen atau dengan pihak yang lainnya? Kalau komunikasi gimana ya? Jadi emang yang penting itu kayak
boleh diulangi deh yang dimaksud komunikasinya itu yang kayak gimana gitu. Mungkin kayak gini Kak maksudnya. Pasti kan Kakak ada distributornya ya, sebetulnya suppliernya itu. Nah, di situ mungkin saat proses membeli barang-barang yang Kakak jual, itu tuh ada mungkin ada tawar-menawarnya atau gimana gitu. Kalau terus buat konsumennya gimana sih cara Kakak kayak mempengaruhi mereka buat beli produk Kakak gitu. Gitu. Kakak, ya. Untuk yang namanya ya emang usaha jual beli ya tetap ada tawar menawar sih di awal kalau misalnya mau beli barang. Nah, emang kalau tawar menawar itu yang penting jangan sampai bikin kalau aku ya kalau prinsip aku ya jangan sampai bikin yang dibeli itu juga dia tuh rugi banget gitu kan kadang ada ya yang benar-benar nawar itu sampai harganya tuh jatuh banget. Nah, itu tuh sebenarnya ya jangan sampai kayak gitu kan sama-sama pelaku usaha ya. Nah, gitu. Enggak tahu sih itu benar apa enggak. Tapi biasanya kan orang-orang kan pada kayak gitu. Tapi karena aku emang masih newbie ya. Katakan masih newbie ya emang enggak tega gitu. Jadi kalau emang nawar ya sebisanya aja. Nah, terus untuk yang mempengaruhi konsumen, nah yang pertama itu mengatakan kondisi barang itu sesuai gitu. Jadi enggak ada yang di enggak ada yang di apa? Ditutup-tutupin. Kan emang namanya thrift ya. Kadang kan ada yang warnanya agak pudar, terus ada yang benar-benar emang bagus like new banget, terus kadang ada yang itu kena bolong dikit gitu. Nah, itu emang diungkapin aja. Ini loh, kita kan thrifting. Nah, ini ada bagian cacat di sebelah sini kayak gitu. Terus harganya juga menyesuaikan. Jadi jangan sampai nih harganya itu ngebanting atau lebih tinggi daripada yang produk yang ditawarkan gitu aja sih. Oh, iya, Kak. Kak, mau nanya lagi sih kan kalau kita ngomongin tentang thrifting shop, berarti kan itu kan kayak identik di kaum yang masih milenial kayak kita gitu. Ada nggak sih kira-kira target konsumen yang lain gitu dari anak-anak muda di bisnis Kakak gitu? Misalnya dari kalangan orang tua, misalnya atau dari nenek-nenek gitu, Kak. Gini, sebenarnya kan kami juga buka secara offline ya. Nah, jadi orang-orang yang datang tuh emang random banget gitu. Sempet sih beberapa kali ada yang gitu udah ibu-ibu. Ini kan punya anak muda, jadi kayak dia punya anak gitu, udah mbah-mbah gitu juga ke situ datang. Yang penting tuh mereka cocok gitu ya. Yang namanya karena thrift shop kan bisa menyesuaikan aja sih. Ini ada yang khusus buat anak yang muda, terus juga kalau kayak nggak terbatas usia aja sih, tapi emang sasarannya lebih ke orang-orang muda. Cuma ya gitu, ada yang tua yang beli ya, ya kenapa enggak? Terus Kak, Kakak ini ngejalanin usahanya tuh sendiri atau punya rekan, atau punya pegawai, atau gimana? Ada nggak Kak? Ya. Kan untuk sekarang ini emang baru berdua. Sekarang masih berdua. Untuk sekarang ini emang berdua, dirintis berdua sama temen aku. Terus emang belum ada pegawai, soalnya kan masih baru kan. Terus emang kuliah semester tua kan nggak repot-repot amat gitu. Jadi banyak waktu buat ngerjain sendiri ya kan? Bener-bener kosong banget gitu kalau misalnya cuma kuliah aja ya kayak gabut banget hidup gitu. Udah hidupku useless, tambah gabut, mau jadi apa? Terus Kak, kira-kira boleh tahu nggak omsetnya tuh berapa? Omsetnya lumayan sih. Jadi satu minggu ya kan, kan kita kan baru jalannya mau OTW 2 bulan ini. Nah, jadi emang baru per minggu gitu ngitungnya. Nah, untuk per minggunya itu dapat berapa ya? 1 sampai 2,5 deh. Gitu.
lumayan itu seminggu segitu. Kalau sebulan udah berapa? Dan itu usaha. Ya, itu dikali ini. Dikali 4. Lumayan banget. Lumayan sih. Terus kakak dapetin kayak distributornya tuh orang sini atau ngambil langsung dari ada channel dari luar negerinya langsung gitu, Kak? Untuk ngambil barangnya itu yang ngambil bukan aku, jadi temen aku yang spesialis apa nyari barangnya itu di mana gitu. Nah, untuk sekarang karena masih awal-awal, kita nyarinya yang dari distributor dalam negeri. Jadi dia kan dapat distributor dari luar. Nah, istilahnya aku tangan keduanya gitu. Kalau datangin dari luar langsung belum bisa, kan masih baru. Ada lagi yang mau ditanyain? Beneran. Bener. Kok di mute sih? Apa ada pertanyaan yang nggak cocok jawabannya gitu? Bisa diulangin apa gimana deh? Udah kok, udah. Udah kok, Kak. Udah keren. Apa lagi ya tadi tuh? Oh iya kak, ya, untuk ya. Bisnis kakak saat ini ada nggak sih kira-kira kakak tuh lagi nyari kayak kaki tangan kayak reseller gitu untuk memperbesar upaya untuk memperbesar usaha kakak? Untuk itu emang iya sih dan lagi kan ini kan aku posisi di Salatiga ya. Nah niatnya karena di sini emang lagi bagus-bagusnya nih bisnis apa thrifting gini. Nah rencananya emang mau aku ajarin ke adik aku kan SMA kelas 2. Nah sering banget gitu loh di rumah ngapain, nggak guna banget hidupnya juga, kayak aku useless gitu. Ya udah deh mau sekalian tak tawarin, kan cuma tinggal aja di rumah. Nah kalau misalnya ada teman-teman yang mau ya suruh ngambil aja sendiri gitu. Emang kalau seller lebih ke yang deket-deket dulu aja, soalnya biar sekalian bukan cuma aku ngebantu orang lain, tapi kan ngajarin yang paling deket dulu. Oh ya, terus Kak, kira-kira itu harga bajunya berapa, dari berapa sampai berapa sih? Untuk harganya sih relatif murah ya. Sekitar berapa ya? 30 sampai paling mahal itu 500.000. Oh, terjangkau ya 30.000 udah dapat baju. Oh ya Kak. Impor. Kalau juga lihat-lihat kan di TikTok tuh lagi rame tuh thrifting gitu. Nah, kakak mau coba ada rencana misalkan mau coba marketing produk kakak di TikTok nggak sih, kayak yang lagi viral sekarang tuh kan banyak yang promosiin usaha thrifting mereka di TikTok gitu dan ternyata viral. Sebenarnya sih pengen, cuma nggak pinter aku tuh main TikTok kayak gitu. Masih amatir gitulah. Nah mungkin ya sekarang masih fokus di IG dulu. Nanti kalau emang udah kayak gini, nyari dulu strategi marketing lewat TikTok itu kayak gimana, kan nggak bisa langsung masarin aja gitu, langsung ngeiklanin gitu. Jadi kan emang harus belajar dulu strateginya, marketingnya kayak gimana. Nah kalau emang udah dikuasain, baru deh nanti bisa merambah ke sosial media yang lain. Udah gak ada lagi yang mau ditanyain Yeni sama Indra? Oh ya, mungkin itu aja sih Kak dari kita pertanyaannya. Makasih banget Kak Mita udah sempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol dan sharing sama kita. Semoga usahanya semoga usahanya lancar dan juga makin naik ke depannya, makin sukses. Makasih Kak. Maaf banget ganggu waktunya. Oke. Makasih Kak Mita. Makasih Kak.